bro sekalian, ini adalah KTM RC 250 Special Edition ya. Tahun 2018 ini KTM Indonesia di bawah Penta Jaya Laju Motor ya, PT Penta Jaya, menghadirkan sosok RC 250 terbaru sob. Nah, kayak begini bentuknya. Sekilas kayak nggak ada yang baru ya, tapi ada sob, jadi nggak bisa sembarangan. Ini ada yang baru. Yang pertama adalah striping udah pasti ya, striping masih tetap menggunakan warna khas KTM yaitu orange ya. Woy, tajem banget sob ya, didesain. Jadi kalau dilihat dari sini tuh striping itu membuat dia kesan makin nunduk ke bawah gitu. Keren banget sih dilihat dari sini ya, terutama lihat dari fullnya gitu ya. Secara spesifikasi masih sama ya, apa namanya, spesifikasi part-part yang dipakai di RC 250 yang special edition ini dengan dibandingkan dengan yang lama. Cuman salah satu yang paling signifikan hadir adalah nih dia sob, hadirnya side muffler. Jadi kalau untuk yang KTM RC yang lama itu kan biasanya dia keluarnya di sini nih sob. Nah, gitu kan, keluar di sini nih, seperti kayak misalkan saya keluar ini nih. Nah, kayak begini. Mufflernya kayak begitu awalnya. Tapi di RC yang 250 yang baru itu menggunakan side muffler ke samping. Nah, tujuannya udah pasti ini lebih apa namanya? Lebih mudah untuk di apa namanya? Di custom, misalnya diganti-ganti mufflernya. Itu udah pasti. Kalau sobat sekalian yang suka banget demen mengganti-ganti muffler, udah pasti untuk mengganti muffler RC 250 SE yang terbaru ini jauh lebih mudah, karena tinggal dibuka aja ininya nih. Ini di bagian sini kayak ada klem-klem gitu, lalu copot, lalu menggunakan leher muffler yang ukurannya sama, udah ditinggal pakai. Ya gitu sob. Jadi kayak gini, tadi kita udah sekarang udah lihat ya sampingnya, sekarang kita akan coba dengerin suaranya sob. Tadi kan udah ya dengerin suaranya tuh, jadi kayak begitu suaranya. Ya rada beda sih dengan dibandingkan dengan yang standar biasa. Cuman selain dari perbedaan suara, ternyata diklaim powernya berubah sob. Cuman belum ada konfirmasi resmi dari KTM mengenai berapa power KTM RC 250 yang baru ini, yang special edition. Ya, kayak belakang masih sama. Menggunakan LED, terus abis itu joknya sepertinya sobat kalian tahu yang dulu tuh memang jadi satu. Dan ini jok, jadi belakangnya bukan cover tapi dia jok langsung, bukan cover. Ya, sama. Lalu ini ya mati dia ininya. Ya, ya jadi ini ya udah LCD tapi belum negatif. Stang masih under yoke, masih sama sebenarnya pada dasarnya. Gitu sob. Boleh dibilang ini apa ya, facelift ya, minor change lah dari KTM RC 250. Itu aja sob, jika ada yang ditanyakan silakan sobat sekalian tulis di kolom komentar mengenai KTM RC 250 ini, dan jangan lupa subscribe di youtube.com/dmcblog plus follow Instagram di @dmcblog. Sampai bertemu di review selanjutnya sob. Salam.